Halo semuanya, selamat datang di Food Vlog part ketiga. Di video kali ini aku mau makan apa ya? Ini dia, pop mie gledek. Nah, ini sih katanya pedes banget ya teman-teman, dan ini aku mau cobain. Pertama-tama kita buka dulu plastiknya ya teman-teman. Kita buka dulu tutup pop mie-nya. Lalu kita ambil bumbu-bumbunya yang ada di dalam ya teman-teman, seperti sausnya, terus bumbu bubuknya, dan juga bawang gorengnya. Lalu kita masukkan air panas. Setelah itu kita tutup dulu dan kita tunggu kurang lebih selama 3 menit ya teman-teman. Kalau udah kita tiriskan dulu airnya ya teman-teman, soalnya nanti kita akan kasih bumbunya. Oke, setelah kita tiriskan, langsung deh kita masukin bumbunya. Kita mulai dari bumbu bubuknya, teman-teman. Setelah itu kita ambil sausnya. Kita masukkan. Oke, sudah. Ya, seperti ini. Dan yang terakhir adalah bawang goreng. Ini nambahin gurih loh teman-teman. Nah, kita masukkan. Setelah itu kita akan aduk dulu teman-teman. Ini mie-nya sudah nyampe ya bumbunya, dan kita udah siap untuk makan pop mie gledek. Ini dia pop mie goreng pedas gledek teman-teman. Ini aku udah siapin air kok nanti sewaktu-waktu kepedesan. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita makan. Merah banget. Bener-bener pedes teman-teman, kayak gledek sesuai namanya. Baru aja mulai udah kepedesan.
Tapi pedesnya ini enak, teman-teman. Kalau orang yang suka pedes ini kayaknya bakalan suka ya, soalnya minyak itu nggak terlalu tebel dan itu makannya enak. Kalau kepedesan tuh nggak bingung. Bener-bener gledek, teman-teman. Udah mulai keringetan, teman-teman. Nih lihat. Sungguh menantang. Lihat ini, teman-teman. Ini lihat, teman-teman. Sangat merah loh, teman-teman. Aduh, habis.
Aduh, bentar. Kita minum dulu. Pop mie goreng pedes gledek. Aduh, nggak kebayang pedesnya. Kalian pasti yang udah pernah makan pop mie ini pasti ngerasain pedes. Bener-bener gledek loh ini. Oh, lihat dia sampai keringetan, bibir sampai merah. Aduh. Sebentar ya. Aduh. Terima kasih udah menonton ya teman-teman. Buat kalian yang belum subscribe, silakan untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di food vlog selanjutnya. It's kira-kira di food vlog selanjutnya aku makan apa ya? Coba tebak.